بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة سكاليان يكامي هرمتي Pada pertemuan sebelumnya kita telah membawakan Ungkapan yang disampaikan oleh Wais Al-Qarani, "Wais Al-Qarani" yang menggambarkan tentang perjuangan beliau dalam menjaga keikhlasan, bahwa mengawal niat itu bukan pekerjaan yang mudah. menjaga keikhlasan itu bukan sesuatu yang gampang. Kali ini kita akan bawakan apa yang disampaikan oleh ulama lain yaitu Imam Yusuf Ibn Asbat rahimahullah. Al-Imam Yusuf Ibn Asbat rahimahullah. Beliau berkata takhlisun niyyati min fasadihah membersihkan niat dari sesuatu yang merusaknya. Jadi niat itu bisa apa? Bisa rusak. Membersihkan niat dari sesuatu yang merusaknya. Asyaddu 'alal 'amilina min ijtihad. Lebih berat dibandingkan lama dalam beribadah. Saya ulangi, membersihkan niat dari hal-hal yang bisa merusak itu lebih berat dibandingkan berlama-lama dalam beribadah. Contoh misalnya, ketika kita tahajud, ketika apa? Tahajud. Itu kan ada yang sebentar, ada yang lama. Berat yang mana? Yang lama apa yang sebentar? Yang lama. Dua rokaat sama sepuluh rokaat berat mana? Sepuluh rokaat. Kata Imam Yusuf Ibn Asbad, dibandingkan sholat sepuluh rokaat ini lebih berat untuk mengawasi niat di dalam hati selama sepuluh rokaat. Bahkan bisa jadi mengawasi niat Dalam dua rokaat Ini lebih berat dibandingkan Sholat sepuluh rokaat Baca Al-Quran Enak yang lima menit Apa yang dua jam hmm? <laughs> Enak yang Lima hmm. menit Tapi Menjaga niat selama lima menit membaca Al-Quran itu bisa lebih berat dibandingkan membaca Al-Quran berapa? Dua jam. Apalagi menjaga niat ketika membaca Al-Quran dua, dua jam. Nah. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Yusuf Ibnu Asbat rahimahullah ini memberikan pelajaran berharga kepada kita bahwa yang harus diperhatikan itu bukan cuma panjang pendeknya ibadah lama atau sebentarnya ibadah berat atau ringannya suatu ibadah tapi yang lebih harus diperhatikan dibandingkan itu adalah masalah nopo niat kita berangkat ke masjid niatnya apa kita menghadiri majelis Taklim niatnya apa Kita bersedekah niatnya apa Kita menjenguk orang sakit niatnya apa Kita bersilaturahim niatnya apa Kita masuk kelas niatnya apa Kita birrul walideh, niatnya apa Kita ngisi pengajian niatnya apa Semua amalan yang kita kerjakan harus terus kita awasi yang namanya nopo niat sebagaimana yang pernah kita sampaikan niat itu gampang sekali untuk berubah-rubah mungkin tadi ketika kita berangkat ke masjid niatnya sudah ikhlas belum tentu sekarang keikhlasan itu masih tetap bisa tahu-tahu berubah Kapan merubahnya? Bisa ketika sudah sampai di masjid. Atau bahkan bisa ketika di jalan. Ketika di jalan menuju ke masjid ada orang, Masya Allah, soleh teman. Itu kadang-kadang kita berubah apa? Nia. Ada perasaan bangga, ada perasaan sombong, ada perasaan takjub di dalam hati. Dengan pujian orang-orang tadi, maka niat itu harus dikawal, niat itu harus diawasi, harus terus dikoreksi. Bagaimana? Ya mikir, ya. mikir, kenyang ikhlas apa orang. Kalau belum perbaiki, tapi jangan difahami mikir 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 setidaknya ora sida ya. aku sila sepurung ya sholatnya ya kalau mangkat ya urung ora baik bukan seperti itu tapi terus diawasi karena memang niat itu butuh perjuangan dan perjuangan namanya juga perjuangan perjuangan itu ya tidak mudah perjuangan itu sulit, butuh pengorbanan dan berat. Ini apa yang disampaikan oleh Imam siapa? Yusuf Ibnu Asbat rahimahullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas kenapa kok niat itu terasa berat. Kenapa kok niat yang ikhlas itu terasa berat? Apa saja penyebab-penyebabnya? dan bagaimana cara menanganinya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu'an la ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.